ini minta tolong, Dolphin udah standby. Gak perlu diminta, I am ready to help you. Dolphin omah emang gitu anaknya. Yang di rumah, boleh bantu pakai doa ya. By the way, Dolphin lagi ada di daerah Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mau ketemu si pipi jenis baru yang sedang dikembangbiakan di Balai Budidaya ini. Iha, dapat lagi. Ukuran gurame yang biasa dijadikan konsumsi adalah 1 kg. 1, 20, 50, 100. Wah, wah, wah. Dolphin lo berasa jadi juragan gurame. Paman, Dolphin lo boleh minta seember ya buat si Otan. Plus seember buat mama papa Dolphin lo. Teman, si pipih yang mau Dolphin lo kenalin namanya Gurame Tutup Oncom. Gurame jenis apa ya? Kalau dengar namanya sih bikin Dolphin jadi baper. Maksudnya jadi lapar. Habis namanya udah kayak nama makanan aja. Mumpung ada di sini, kita kenalan sama si pipi bercambuk yang pertama ini yuk. Wah, katanya mau ajarin Dolphin budidaya gurame. Kok malah bikin beginian sih? Hah? Buat gurame? Ada yang tahu apa fungsi benda ini? Tadi Dolphin udah dikasih tahu, tapi kok sekarang lupa sih? Nanti deh, Dolphin ingat-ingat lagi. Sorry, bro. Sebelum kolam diisi air dan ikan, perlu dilakukan penaburan kapur pertanian. Ini berguna untuk memutus daur hidup penyakit yang ada di dasar. Plus, menjaga kestabilan pH netral antara 6,5 hingga 7,5. Mangkok bambu ini sebagai sarang mereka. Oke, semua sudah terpasang di tempatnya. Set, sekarang tinggal isi air dan ditunggu sekitar 2 atau 3 hari. Di mana ada budidaya ikan, di situ ada pemilihan indukan. Wah, bodinya mau nyaingin Dolphin ya? Bobot minimum untuk menjadi indukan adalah 2 kg dengan umur di atas 3 tahun. Bedakan jantan dan betina gampang kok. Betina memiliki dahi cenderung rata, sedangkan jantan terdapat benjolan di dahinya. Ini alami loh, bukan benjol karena menabrak dinding kolam. Ujung sirip ekor jantan lebih membundar dibandingkan si betina. Apalagi ya? Oh ya, dasar sirip dada jantan berwarna lebih putih dibanding betina yang cenderung berwarna gelap. Tutup oncom adalah gurame hibrida yang dihasilkan dari perkawinan silang antara indukan yang berbeda.
teman-teman, tujuan dari perkawinan silang ini adalah untuk mendapatkan benih unggul, terutama dari sisi pertumbuhan serta kelangsungan hidup. Dan berdasarkan penelitian, gurame tutuk oncom punya tingkat kelangsungan hidup yang cukup tinggi, plus efisiensi pada pakan. Si tutuk oncom ini adalah anak dari gurame hitam jantan dan betinanya dari gurame putih. Tapi bisa juga sebaliknya. Yang terpenting, perbandingannya adalah satu jantan dengan tiga induk betina. Setelah semua siap, sekarang saatnya nyebur. Volpino ikutan! Adem bener. Jantan akan mengambil ijuk yang sudah disediakan paman dengan mulutnya. Kemudian, ia akan meletakkan dan menata ijuk di dalam mangkuk bambu tadi. Pembuatan sarang ini bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Weh, semangat sob! Setelah selesai, induk jantan cepat-cepat mencari betina dan merayunya untuk bekerja sama menaruh telurnya ke dalam sarangnya. Sekarang saatnya paman-paman mengecek kondisi sarang. Untuk mengetahui sarang yang sudah berisi telur, paman cukup meraba dan menggoyangkan sarang secara perlahan. Kalau ada lapisan minyak di permukaan, itu tandanya ada telur di sini. Nah, pasti nih, Dolpino yakin di sini ada telurnya. Hasilkan bisa mencapai 1.500 hingga 2.500 butir, tapi tidak semuanya bisa menetas. Sehingga perlu dilakukan penyortiran. Wah, hanya orang-orang sabar yang bisa melakukan ini. Ciri telur yang berhasil dan gagal dibuahi bisa dilihat dari warnanya. Kuning bening menandakan telur yang bagus. Dan warna kuning keruh seperti ini menandakan telur gagal dibuahi. Tada! Ini dia generasi penerus gurame tutuk oncom. Selamat datang di dunia binatang. Ayo semua kumpul. Sudah mandi semua kan adik gurame? Waktunya makan. Menu kita hari ini cacing merah tinggi protein. Lapar apa doyan tuh? Baru ditinggal sebentar, kalian sudah semakin besar. Besar dan bertambah besar. Walaupun masih berukuran 5-6 cm atau biasa disebut ukuran silet, tapi si pipi ini sudah banyak peminatnya. Weh. Ternyata baik dari benih maupun ukuran konsumsi, ikan gurame punya harga yang cukup tinggi. Untuk per kilogramnya dibanderol harga sekitar Rp40.000. Selain
Selain harga yang stabil, memelihara gurame juga tidak boros makan pelet. Karena ia bisa memakan tumbuhan dan daun favoritnya adalah daun talas. Daun talas ini kaya serat yang dapat melancarkan pencernaan ikan. Selain itu, daun ini mempunyai kandungan senyawa seperti saponin, flavonoid, dan polifenol yang ada di tangkai dan daunnya. Kandungan itu semua mampu meningkatkan daya tahan tubuh si pipih ini dari serangan penyakit. Oh ya teman, ciri fisik dari gurame tutuk oncom ini mirip dengan gurame jenis lainnya. Hanya saja, ia memiliki perpaduan warna dari induknya. Warna dasar tubuhnya putih, tetapi ada motif hitam di bagian punggungnya. Kalau dilihat-lihat, jadi mirip nasi tutuk oncom. Nolpino makin lapar. Baru digoreng aja, aromanya udah menggoda selera. Pas banget sama bayangan Dolpeno. Siang-siang makan gurame kipas. Mari kita berdoa, semoga cepat matang. Wow, makan besar nih. Berbagai olahan ikan gurame tutuk oncom. Kalian mau yang mana? Goreng, asam manis, atau sop gurame? Kalau Dolpeno, mau semuanya!